Berdasarkan hasil hitung cepat sementara atau quick count, pasangan nomor urut 3, calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriyatna dan juga Sahrul Gunawan, unggul dengan perolehan angka mencapai 56,53%. Tentunya angka tersebut ini melampaui para pesaing lainnya. Dan untuk mengetahui seperti apa tanggapan dari calon Bupati Dadang Supriyatna, mari kita tanyakan langsung. Halo Kang Dadang, apa kabar Kang Dadang? Baik, baik, baik. Kang Dadang bisa memberikan tanggapan yang gimana nih? Hasil quick count kan menunjukkan Akang mendapat urutan pertama. Seperti apa Kang tanggapannya? Quick count tadi sudah menyampaikan hasilnya bahwa quick count itu di posisi 56,6% dan diimbangi juga ada real count ya. Yang saat ini real count sudah mencapai 6.300-an, tinggal menyisakan sekitar 500-an lagi. Dan itu angkanya tidak begitu jauh, hanya beda di koma aja, intinya di 56 sama rata-rata gitu. Kang, apakah angka tersebut sudah sesuai dengan target dari Akang sendiri dan juga tim pemenangan atau seperti apa Kang? Target kita tadi pagi sudah menyampaikan bahwa kita target 55% dan ini alhamdulillah ada kenaikan dari target yang kita awal 55% dan ini sangat luar biasa, hasil yang sangat memuaskan. Kang Dadang kan seperti kita ketahui Kang Sahrul ini berhalangan hadir Kang ya. Apakah sudah ada komunikasi antara Akang dan juga Kang Sahrul terkait dengan hasil quick count yang keluar ini Kang? Sudah, tadi saya video call, beliau lagi memang kurang sehat ya, komunikasi dan menyampaikan sama-sama terharu lah. Sahrul juga menangis, saya juga menangis sama-sama ya, tentunya ini suatu kebanggaan dan keberhasilan kita bersama. Bukan hanya saya dan Asarul, tapi ini semua keberhasilan masyarakat Kabupaten Bandung. Lalu Kang, yang terakhir Kang, apa nih Kang harapan Kang Dadang saat ini dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bandung? Tentunya setelah mengetahui bahwa hasil quick count menunjukkan pasangan Kang Dadang juga dan Kang Sahrul ini berada di posisi pertama Kang. Harapan saya bahwa saat ini kompetisi sudah selesai, tinggal menunggu keputusan KPU secara resmi ya. Tentunya sama-sama paslon yang baik saya, pasangan calon saya dengan Sahrul maupun pasangan calon 1 dan 2, kita politik yang santuy, yang tentunya kita fair play dan politisi sejati itu ada yang menang, ada yang kalah dan kita harus sama-sama berbaur dan saya berharap ke depan tidak memperbincangkan lagi persoalan tadi, tetapi kita lebih baik berpikir bagaimana ke depan 5 tahun ke depan untuk kemajuan Kabupaten Bandung.